Hai teman-teman, kali ini aku akan membuat sesuatu. Oh iya, aku belum kenalan. Nama aku Kira. Aku akan membuat itu ikan-ikanan sama kipas-kipasan dari origami. Nah, aku sebutin bahan-bahannya ya. Pertama, kita butuh kertas origami. Boleh warna apa aja, basing ya. Kalau aku mau warna pink, teman-teman. Kayak gini. Nah, kemudian pulpen dan gunting sama lem. Yuk kita langsung buat. Aku pertama mau buat ikan. Kayak gini teman-teman. Pertama ambil selembar aja ya, nggak usah dua lembar. Selembar kayak gini. Nah, lepas itu dibalik, kita jadiin segitiga kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah kita kayak gini, kita giniin teman-teman, kita potong. Jangan sampai putus ya teman-teman. Jangan sama teman-teman ya, jangan sama ya. Motongnya hati-hati teman-teman. Kena tangan bisa berbahaya, bisa terluka kitanya. Makanya kalau kalian nggak bisa, minta saja sama orang tua. Orang tua itu bisa loh teman-teman. Kalian tahu tidak? Nggak tahu ya kalian. Motongnya dengan hati-hati, nggak boleh sama. Udah selesai kayak gini teman-teman hasilnya. Dua-duanya dipotong. Nah, sekarang ini dibuka jadi seperti ini. Bila sudah, kita sudah seperti ini kan teman-teman. Kita kasih lem tengah-tengahnya, jangan sampai ke pinggir. Kalau kurang lemnya, seperti ini. Jangan lupa kita bengkokin untuk jadi sudutnya. Kayak gini. Ini teman-teman. Hasilnya nanti kayak gini. Tapi ini belum semua. Jadinya seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita tinggal kasih mata dengan pulpen. Udah jadi teman-teman, ikan aku bagus.
jangan lupa kita bengkokin untuk jadi siripnya. Kayak gini ini ya teman-teman. Hasilnya nanti kayak gini. Tapi ini belum semua. Nempel. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita tinggal kasih mata dengan pulpen. Jadi teman-teman, ikan aku bagus kan? Iya. Nah, kalau sudah, aku mau buat satu lagi teman-teman, yaitu kipas. Giniin tiket ya, tiket. Nah, jangan lupa baliknya juga teman-teman. Gini. Balik terus teman-teman lipatnya itu. Balik terus. Balik terus. Jangan berhenti. Manis ya deh. Kayak gini hasilnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buka. Kalau udah seperti ini, jangan lupa kita giniin. Gini kayak tadi juga, tapi kayak gini teman-teman. Nah, kita giniin. Buka. Kita lipat. Iya, kita lipat. Pas itu dibuka. Jangan lupa di sini itu kasih lem biar nempel maksudnya. Tinggal dikit. Percobaan. Kalau sudah tinggal kita tempelin. Ini dia teman-teman hasilnya, bagus ya adanya. Udah dulu ya teman-teman, lanjutin video aku kali ini. Jangan lupa subscribe di sini ya, klik dan komen. Gak nempel betul di sini, gak nempel betul di bawah ini, jangan sampai telat. Boleh sebanyak-banyaknya. Kalau kalian nggak bisa, klik satu aja nggak apa-apa.